untuk juknis menghadapi Ramadan itu belum ada. Tetapi yakin bahwa itu nanti akan tetap ada dan tetap diatur, karena walaupun ada pelonggaran, tetapi memang sekarang itu kita masih belum bisa mengatakan bahwa kita itu tidak di era COVID. Ya, kita masih di era COVID, ya kan? Sehingga era COVID itu, karena era baru mesti ada aturan, kan? Mesti ada aturan. Saya meyakini seperti itu, baik aturan itu yang menyangkut tentang teknik ibadahnya, maupun juga aturan itu yang mengingatkan kembali yang baru-baru saja ini viral, ya kan, tentang pengaturan suara itu tentu, ya itu tentu akan diingatkan, karena menjelang apa masuknya Ramadan itu berbeda ibadahnya dengan hari-hari lain, kan begitu, kita pahami kan, bulan-bulan lain kan begitu, mesti edaran itu diperbarui, apakah itu tersendiri, apa secara tersendiri, ataupun itu secara bersama-sama dengan aturan-aturan ibadah yang melekat di dalamnya. Gitu. Tetapi sekali lagi, semua itu tidak bermaksud menghalangi, apalagi kemudian mencegah-cegah, apalagi kemudian terus sengaja terus ada politisasi di dalamnya untuk tidak khusyuk, untuk tidak nyaman ibadah, semuanya itu untuk rangkaian dalam rangka kebersamaan, toleransi, dan kekhusyukan ibadah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!